Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of his spirit, washed in his blood. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day. Perfect submission, perfect delight. Visions of rapture now burst on my side. Angels descending and bring from above. Echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song. Praising my Savior. Submission, all is at rest. I and my Savior am happy and blessed. Watching and waiting, looking above. Filled with his goodness and lost in his love. This is my story, this is my song. Praising my Savior. Praising my Savior, my Savior, my Savior, all the day long. Woo! Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih. Puji Tuhan, senang bisa berkumpul bersama untuk beribadah di tempat ini. Haleluya. Welcome home kami ucapkan bagi Anda yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami. Kami bersuka cita atas kehadiran Anda. Dan apabila Anda belum tertanam dalam gereja lokal manapun atau Anda belum memiliki komunitas rohani, maka kami Gereja Mawar Sharon rindu dapat menjadi keluarga rohani bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kami juga ingin menyambut bagi Anda yang mengikuti ibadah ini via live streaming. Dimanapun Anda berada, shalom dan welcome home. Kami percaya bahwa tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Dan agar kita dapat selalu terhubung, maka pastikan Anda sudah subscribe dan aktifkan tombol lonceng notifikasi. Bagi Bapak Ibu yang membawa anak-anak berusia 3 sampai dengan 13 tahun, kami menyediakan ibadah Eagle Kids di jam yang sama dengan ibadah saat ini. Adapun tempatnya ada di ruang Eagle Kid yang posisinya ada di sebelah kiri pintu keluar main hall ini. Kami juga mengundang seluruh jemaat GMS Semarang untuk ambil bagian dalam doa rantai 24 jam Hatiku Bagi Jateng DIY yang akan dilakukan secara bergantian mulai tanggal 16 sampai dengan 17 Agustus 2023. Dan juga jangan lewatkan ibadah Mission Night sebagai puncak doa rantai. Diadakan pada tanggal 17 Agustus 2023 jam 6 sore. Diadakan secara onsite di Main Hall GMS Semarang ini. Jemaat terkasih, ketidakcocokan dengan pasangan apakah harus berakhir dengan pertengkaran? Mari temukan prinsip kebenaran, menghargai perbedaan, merajut kebahagiaan. Melalui acara seminar dan talk show keluarga Healthy Marriage 2 diadakan pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 secara onsite juga di Main Hall GMS Semarang ini.
dan acara akan dimulai dengan coffee break pada pukul 6:30 malam. Kemudian dalam rangka mendukung event CG Super Conference atau CGSC yang akan diadakan di bulan September 2023 di GMS Rooftop Surabaya, Pustaka Raja Wali merilis official merchandise CGSC yaitu berupa t-shirt. Harga PO t-shirt CGSC adalah sebesar Rp130.000 dan khusus untuk open PO hari ini yaitu di tanggal 13 Agustus 2023. Pemesanan dapat langsung dilakukan di booth Pustaka Raja Wali selesai ibadah ini. Kemudian untuk persembahan dan perpuluhan, jemaat dapat memberikan dengan beberapa cara. Anda bisa masukkan ke dalam amplop yang sudah Anda terima dari usher, atau Anda bisa berikan secara scan QR code yang terdapat di balik amplop persembahan, atau Anda juga bisa transfer melalui rekening BCA, atau Anda juga bisa menggunakan mesin edisi yang sudah disediakan. Dan untuk amplop, harap tidak dibawa pulang karena akan kita pergunakan kembali di ibadah setiap minggunya. Jemaat terkasih, hari ini kita akan bersama-sama mengambil bagian di dalam perjamuan kudus setelah penyampaian firman Tuhan. Dan bagi jemaat yang mengikuti ibadah ini via live streaming, dipersilakan untuk mempersiapkan terlebih dahulu secara mandiri. Baik Bapak Ibu Saudara jemaat yang terkasih, sebentar ibadah akan kita mulai. Mari satukan hati kita di dalam berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kembali kami datang ke rumah Tuhan karena kami rindu untuk mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan. Untuk itu jamah hati setiap kami, baik kami yang onsite maupun yang mengikuti ibadah ini via live streaming ya Tuhan. Biar setiap hati dipenuhi oleh kasih Tuhan dan kami percaya kuasa firman-Mu itu yang akan mengubahkan hidup setiap kami. Perdengarkan suara-Mu bagi setiap kami. Kami juga rindu untuk memuji, menyembah Engkau. Dan kami percaya Tuhan bahwa sesuatu pasti terjadi. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan ibadah sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami kembalikan semua hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan haleluya. Amin. Selamat beribadah. Tahun 2023, tahun menabur doa dan menuai sukacita. Mulailah segala perkara dengan doa, dan taburlah air mata untuk kebangunan rohani. Bangunlah mesbah keluarga agar Tuhan melawat umat-Nya. Cintai firman untuk mendengar suara Allah. Dan miliki karunia iman yang memindahkan gunung. Keajaiban karena bersorak-sorai, sebab ada kuasa di dalam pujian. Berkat keluputan itu ada. Demikian juga rahmat atas rumah tangga, sekolah, dan karir kita. Ya, kitalah bait suci Roh Kudus yang diurapi. Mari kita mencintai rumah Tuhan sebagai rumah doa bagi bangsa-bangsa. Niscaya, kita akan memindahkan berkat dari bangsa-bangsa dan mengelolanya. Siapkan diri untuk sebuah promosi ilahi dan untuk mengalami multiplikasi yang dahsyat. Terus bergerak maju sambil mengosongkan neraka dan memenuhi sorga dengan jiwa-jiwa. Bangkitkanlah pemimpin-pemimpin yang besar sebab kita akan masuk ke tengah pergeseran yang besar tahun depan. Yang menabur doa akan menuai sukacita. Gereja ini mendukung dan mendoakan Anda. Mujizat 1000 gereja dan 1 juta murid menanti kita. Shalom, mari kita bangkit berdiri. Kita muliakan Tuhan. We'll be right back.
Saat ku memandang wajahmu,
menyerahkan beban kami Tuhan di hadapan. Hati kami tersungkur di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami tundukkan kembali hidup kami di bawah kaki Tuhan dalam hadirat-Mu. Datang kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang begitu manis di tengah-tengah ibadah kami. Bukan sekedar perasaan. Karena kitab suci kami mengatakan demikian, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu Engkau hadir. Hari ini kami berkumpul karena kami haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan. Baik kami yang onsite maupun yang live streaming, kami duduk di ruangan yang sama.
yaitu hadirat Tuhan, jamah setiap kami. Tak seorang pun terluput, terlewat daripada jamahan lawatan Tuhan. Tapi sebaliknya semua orang dilawat, disegarkan, dijamah. Berikan visi mimpi yang baru yang datangnya daripada Tuhan. Mampukan kami terus berjalan di dalam kekuatan dan anugerah-Mu. Karena janji-Mu berkata, jalan orang benar seperti fajar yang kian bertambah terang hingga rembang tengah hari. Demikian perjalanan kami ya Tuhan, makin terang untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Roh Kudus, jamah setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian, supaya kami paham dan mengerti maksud firman-Mu yang akan kami dengar hari ini, supaya kami bisa mengerjakan di dalam hidup kami setiap hari. Berbicaralah, bersabdalah, kami siap mendengar, kami siap diubahkan, dan kami siap melakukannya. Kami kembalikan semua pujian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang bersyukur, bersuka cita atas hari ini. Katakan bersama-sama, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia sekali lagi. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara. Senang hari ini kita bisa beribadah minggu bersama-sama. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Kitab suci berkata, 2-3 orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku hadir di situ. Dan kita tahu bahwa Tuhan hadir bukan hanya sekedar perasaan kita, tapi kita tahu bahwa Dia betul-betul menggenapi firman-Nya. Ada orang yang haus dan lapar, akan Dia pasti hadir. Bapak-Ibu Saudara, sepanjang bulan Agustus ada tuntunan yang spesifik. Ketika kita berbicara visi tahun 2023 adalah tahun menabur doa dan menuai dengan sukacita. Setiap bulan ada tuntunannya secara spesifik, demikian juga bulan Agustus. Tuntunannya adalah demikian, yaitu memindahkan dan mengelola berkat dari bangsa-bangsa. Gak main-main janji Tuhan ini. Dalam perjalanan kita sepanjang tahun 2023 menjadi the year of sowing prayers and harvesting joy, salah satu tuntunannya adalah memindahkan dan mengelola berkat dari bangsa-bangsa. Bapak-Ibu Saudara, kalau kita berbicara mengenai itu, kita perlu tahu kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu saya berikan judul khotbah saya demikian, salah asuhan. Kenapa sih salah asuhan? Karena kita menyadari bahwa untuk memindahkan dan mengelola berkat dari bangsa-bangsa butuh dua generasi. Generasi orang tua dengan pengalaman, dengan kerja keras, dengan kematangan. Sedangkan generasi muda memiliki kreativitas, ide, dan teknologi. Kedua generasi ini harus kolaborasi. Yang tua punya pengalaman, kematangan, kedewasaan, kerja keras. Yang muda punya kreativitas, punya teknologi di tangannya. Cuma sayang, terjadi gap atau kesenjangan di antara kedua generasi ini, yaitu orang tua dengan anak. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang terjadi kalau buah kelapa kita gabungkan dengan buah stroberi? Apa yang terjadi kalau dua buah ini kita gabungkan di dalam satu plastik, lalu saya beri tekanan sedikit, pada akhirnya nanti stroberi itu akan tergencet dan remuk di tengah-tengah karena gencetan himpitan buah kelapa. Buah kelapa melambangkan generasi orang tua yang keras, yang kuat, bahkan jatuh dari ketinggian pun kelapa gak pecah. Tapi stroberi kebalikannya. Stroberi berbicara mengenai sesuatu yang rapuh, yang fragile, yang gampang mudah remuk meskipun generasi muda punya teknologi, punya kekuatannya tersendiri. Ketika saya masukkan di dalam sebuah plastik, Bapak Ibu Saudara, yang namanya stroberi itu, dengan mudah saya hancurkan. Itulah lambang daripada generasi anak, generasi muda. Generasi tua sih taf, tangguh dan kuat, punya pengalaman. Tapi bagaimana kalau dua generasi itu gabung, berkolaborasi. Hasilnya adalah saya yakin kita bisa memindahkan dan mengelola berkat dari bangsa-bangsa. Visinya gak main-main. Tuntunan Tuhan gak main-main dalam perjalanan kehidupan gereja kita. Oleh karena itu kita harus belajar dari Alkitab. Mari kita perhatikan apa kata Alkitab mengenai orang tua, mengenai peran kita. Di slide saya juga sudah ada. Mari kita lihat dua ayat ini. Kolose 3 ayat 21 dikatakan, hai bapa-bapa, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya.
Senada surat Paulus kepada jemaat di Kolose, dia kirim kepada jemaat di Efesus, beda gereja, rasul yang sama, Rasul Paulus berkata, dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kata bapak, kalau kita perhatikan bahasa aslinya, itu bukan hanya gender laki-laki saja, ayah secara pria, secara laki-laki, tapi maksudnya adalah parent. Atau orang tua, atau parents, orang tua. Kata ajaran dalam bahasa Yunani, ingat Bapak Ibu Saudara Alkitab kita, teks asli Perjanjian Baru ditulis bahasa Yunani. Kata didiklah mereka di dalam ajaran, ajaran dalam bahasa Yunani berasal dari kata paideia. Paideia itu artinya secara aktif, mengasuh, membimbing anak, supaya bertumbuh dewasa secara pikiran, secara moral, etika, etiketnya, bahkan tubuhnya melalui pelatihan, melalui instruksi, lakukan apa yang baik dan benar, maupun melalui disiplin. Kalau orang tua berperan demikian dan anak menyambutnya, menyambarnya, bam, barulah kita mampu memindahkan, bahkan mengelola kekayaan dari bangsa-bangsa. Tanpa dua generasi ini bersatu, tak mungkin bisa. Oleh karena itu kita harus punya prinsip demikian, orang tua memiliki peran yang sangat krusial, sangat kritis, sangat kritikal di dalam keberhasilan generasi anak. Sehingga ada hal-hal yang harus orang tua lakukan, tapi ada hal-hal yang tidak boleh orang tua lakukan. Apa itu hal yang harus atau do, apa yang tidak boleh don't. Yang don't atau tidak boleh adalah menyakiti hati anak dan membangkitkan amarah. Karena kalau itu yang dilakukan, anak tawar hati, anak cepat putus asa, mudah patah arang, tidak mampu berjuang dalam hidup. Kenapa anak demikian? Karena orang tuanya sering membangkitkan amarah, sering membuli, sering berkata kamu bodoh, kamu tolol, kamu gak bisa apa-apa. Sebaliknya orang tua harus lakukan yang harus, yang do adalah mendidik anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sebentar kita akan melihat dalam Alkitab diceritakan ada dua keluarga, ada dua orang tua yang mendidik anak mereka dengan cara berbeda bak langit dengan bumi. Yang satu mendidik anak dengan keliru, salah asuhan sehingga anaknya akhirnya mati mengenaskan, tak jadi apa-apa. Tapi yang satu lagi keluarga mendidik anaknya dengan benar, bukan salah asuhan tapi benar asuhannya sehingga anaknya betul melanjutkan kejayaan papanya. Betul-betul anaknya mengalami apa yang dikatakan memindahkan dan mengelola berkat dari bangsa-bangsa. Ternyata dimulai dari rumah kita. Keluarga yang pertama adalah Saul dan Yonatan. Saul, Yonatan, Saul ayah, Yonatan itu anak. Hubungan Saul dan Yonatan menjadi bersih tegang karena Yonatan bersahabat dengan Daud. Daud itu siapa? Daud itu anak muda yang baru saja mengalahkan Goliat, raksasa besar. Sejak hari itu Daud dipuja-puja. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan ribu kali ribu laksa, artinya berlaksa-laksa. Oh, Saul dengar itu emosi, marah dia. Orang bilang marah tingkat dewa sampai berasap ubun-ubun kepalanya, dia gak terima. Karena apa? Daud itu cuma satu kali mengalahkan Goliat. Saul itu kalau kita lihat resumenya, kurikulum vital riwayat hidupnya, dia mengalahkan musuh demi musuh. Saul gak terima. Sejak hari itu dia selalu ingin membunuh Daud. Dan akhirnya hubungan Saul dan Yonatan anaknya sendiri menjadi bersih tegang karena Yonatan bersahabat dengan Daud yang adalah musuh dari ayahnya. Saul terjebak dengan amarah, iri hati dan mau membunuh. Yonatan anaknya terjepit juga dilematis. Gua pilih papahku Saul atau sahabatku Daud. Saya bayangkan kalau kita jadi Yonatan, kasihan loh Yonatan. Sebagai anak dia tahu papanya kilaf. Dia tahu sahabatnya benar. Tapi bagaimana caranya? Masa sih kurang ajar sama orang tua? Lebih bela sahabatnya.
Tapi gimana sahabatnya yang benar? Yonatan akhirnya terjepit. Kadangkala kita orang tua gak bijaksana sehingga anak-anak kita kondisinya juga terjepit, terdesak. Maju salah, mundur juga salah. Baik kita yang jadi orang tua hari ini maupun Anda yang belum menikah. Satu saat Anda menikah punya anak, dengarkan firman Tuhan yang mengajar jauh-jauh tahun sebelum Anda jadi orang tua. Dengarkan sabda Tuhan. Karena dibutuhkan dua generasi kolaborasi baru bisa memindahkan dan mengelola berkat dari bangsa-bangsa. Mari kita perhatikan apa yang Saul lakukan di dalam dia parenting atau menjadi orang tua bagi Yonatan. Mari kita lihat 1 Samuel 20 sepenggal cerita bagaimana Saul menjadi orang tua. 1 Samuel 20 ayat 30 sampai 34. 1 Samuel 20 ayat 30 sampai 34 saya bacakan. Lalu bangkitlah amarah Saul kepada Yonatan anaknya, katanya kepadanya, anak sundal yang kurang ajar. Bukankah aku tahu bahwa engkau telah memilih pihak anak Isai dan itu noda bagi kau sendiri dan bagi perut ibumu? Sebab sesungguhnya selama anak Isai itu hidup di muka bumi, engkau dan kerajaanmu tidak akan kokoh. Dan sekarang suruhlah orang memanggil dan membawa dia kepadaku, sebab ia harus mati. Tetapi Yonatan menjawab Saul ayahnya itu, katanya kepadanya, mengapa ia harus dibunuh? Apa yang dilakukannya? Lalu Saul melemparkan tombaknya kepada Yonatan untuk membunuhnya. Maka tahulah Yonatan bahwa ayahnya telah mengambil keputusan untuk membunuh Daud. Sebab itu Yonatan bangkit meninggalkan perjamuan itu dengan kemarahan yang bernyala-nyala. Pada hari yang kedua bulan baru itu ia tidak makan apa-apa. Sebab ia bersusah hati karena Daud, sebab ayahnya telah menghina Daud. Sepenggal kisah ini kita bisa mengerti cara Saul memperlakukan, cara Saul mendidik anaknya. Satu saat diadakan perjamuan makan dan semua bangsa Israel yang diundang harus datang. Salah satunya Daud harus datang. Tapi Daud tahu dia mau dibunuh. Yonatan sahabatnya kasih tahu, nanti aku kasih tanda sehingga Daud gak jadi datang. Nah disitulah Saul emosi, dia marah sekali. Bahkan dia berkata di dalam ayat 30 kepada Yonatan anaknya berkata, anak sundal yang kurang ajar kamu, anak haram kamu. Bayangin ya seorang ayah ngutuki anaknya. Hati-hati kalau kita lagi marah. Lalu memang kadang-kadang terpancing untuk ngomong yang kasar dengan anak kita. Bukan berarti gak boleh tegur anak kita, gak boleh disiplin anak kita. Iya, kita harus disiplin, harus tegur. Penulis Ibrani berkata, bapak mana yang tidak pernah disiplin anaknya? Kalau bapak itu gak pernah disiplin anaknya, anaknya itu diperlakukan sebagai anak gampang atau bahasa aslinya anak haram. Kalau kita sayang anak kita, kita pun disiplin. Tapi ngomong kasar, mengutuki, merendahkan anak kita, hati-hati. Kutuk yang kita ucapkan langsung disamber oleh iblis, ditangkap dan dikerjain keluarga dan anak kita. Memang awal mula itu permasalahan dan lain sebagainya gak selalu dari kuasa kegelapan. Tapi seringkali karena kesalahan kita, kita berkata-kata yang tidak bijak, kita mengutuki, langsung iblis dengan senang hati menyamber perkataan kita. Ngerjain anak kita, ngerjain cucu kita, menindas, menghancurkan mereka. Saul dengan marahin dia berkata, anak sundal kamu. Kenapa Saul berkata demikian, kamu menjadi noda bagi perut ibumu? Karena dia berkata demikian, kalau kamu tidak bela aku, dunia itu bisa melihat, bisa menganggap bahwa kamu itu anak haram. Buktinya, loh Yonatan itu masa gak setuju dengan papanya sendiri sih? Harusnya kan anak harus kompak dengan papanya. Bayangin ya, Yonatan itu terjepit. Dia tahu ayahnya itu kilaf salah. Dia tahu sahabatnya benar, tapi dia pro sahabatnya gimana kata orang ayahnya. Dia terjepit. Saul sendiri ngata-ngatai dengan begitu kasar, dengan begitu tidak sopan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, jangan kita berkata-kata kasar, jangan kita mengutuki anak kita. Bisa jadi kalau anak kita di luar Tuhan, bisa jadi kutuk itu terjadi loh kalau kita katakan, karena langsung disamber oleh iblis. Dari 1 Samuel 20 ayat 30 sampai 34 kita menemukan ada 3 pola salah asuhan versi Saul. Yang pertama,
Saul tidak suka melihat generasi muda bangkit. Dia anggap Daud itu rivalnya, padahal Daud berhasil mengalahkan Goliat yang menakutkan. Bapak ibu saudara, tua untuk menjadi tua itu kepastian. Yang setuju katakan amin, amin. Ada yang tetap muda kan gak ada, tua itu pasti. Tapi menjadi matang dan dewasa itu pilihan dan keputusan. Oleh karena itu dalam perjalanan hidup kita, kita gak bisa nganggap rendah anak kecil atau anak muda. Gak pernah bisa. Anda yang hari ini jemaat Tuhan usia 50-60 tahun saja. Banyak teknologi yang tidak dikuasai, bahkan gaptek. Kita perlu generasi muda. Kalau di pekerjaan kita, di bisnis kita, ada fresh graduate karyawan baru yang punya ide cemerlang, yang punya inovasi, perhatikan. Karena generasi muda harus kolaborasi dengan generasi orang tua. Kita gak bisa berkata yang penting aku nomor satu, aku paling hebat entah di perusahaan, entah di gereja atau dimanapun. Tak akan pernah bisa. Selalu nanti akan muncul generasi lain yang lebih hebat, yang lebih inovatif, menguasai teknologi. Selalu muncul dari generasi ke generasi. Yang hari ini muda, satu saat akan menjadi tua. Selalu bergeser begitu. Dan setiap generasi harus menghargai, harus bisa bergandeng tangan. Dan kita bersyukur di gereja Mawar Sharon. Pelayanan yang penting bukan hanya pelayanan kepada Anda jemaat umum saja. Tapi kepada pelayanan anak muda kita, anak remaja kita, teens, bahkan anak kecil kita. Karena kita tahu setiap generasi perlu kolaborasi. Bukan hanya di dunia pelayanan gereja, tapi di keluarga, di rumah tangga, bahkan di tempat pekerjaan. Jadi pola salah asuhan yang pertama, Saul tidak suka melihat generasi muda bangkit. Yang kedua, dia mengutuk anaknya dengan kasar dan jahat. Ingat tadi Kolose Efesus yang saya baca di awal. Paulus berkata, jangan sakiti hati anak supaya jangan tawar hati. Kenapa anak-anak kita kurang tough, kurang tangguh? Kenapa anak kita disebut generasi muda, generasi strawberry yang muda rapuh? Seringkali salah satu sumbangsihnya adalah kita. Karena kita sakiti hati anak-anak kita, bangkitkan amarah mereka. Kitab suci mengajar, kalau anak-anak kita begitu, mereka pasti tawar hati, mudah, rapuh. Yang ketiga, pola asuhan yang salah daripada Saul adalah tidak mau bertobat dan mengakui kesalahan. Dia tahu dia salah, dia tahu dia telah tidak taat sehingga Tuhan menolak dia. Tuhan berkata, karena kamu tidak taat, setelah kupilih orang lain yang hatinya berkenan kepadaku, tak selamanya pemerintahan Israel akan ada di dalam kuasamu. Aku pindahkan kepada orang lain. Saul gak mau tahu, dia gak mau bertobat. Bahkan dia ngajak anaknya Yonatan kong kali kong, ayo kita sama-sama bunuh Daud. Bayangin, anaknya sendiri diajak bunuh orang. Bahkan ketika papanya tadi marah Saul, anaknya Yonatan tidak pro dengan dia. Dia ambil tombak, lempar anaknya dengan tombak. Bayangin. Ketika keluarga orang tua tak takut akan Tuhan. Ketika kita orang tua. Atau hari ini Anda anak satu saat menikah. Ketika kita tidak berakar dalam firman. Keluarga kita pasti chaos, pasti kacau. Jangankan mau memindahkan dan mengelola berkat bangsa-bangsa. Jangankan mindahin. Yang sudah ada aja kacau kok. Yang sudah ada aja hilang dan rusak kok. Tanpa fondasi firman. Bayangin ya, Saul itu sampai tega ngajak anaknya, ngajari dia kong kali kong bunuh orang. Anaknya gak terima, dilempar tombak sekalian. Anaknya mati sekalian, sudah mampus sekalian. Bayangin. Orang tua macam apa. Tapi seringkali cobaan, godaan yang seperti itu pun datang ketika kita sebagai orang tua, kita tak takut akan Tuhan. Kita tidak bertumbuh di dalam firman Tuhan. Itulah yang menyebabkan akhirnya ditulis dalam 1 Samuel pasal yang terakhir. Saul dan Yonatan anaknya mati dengan sia-sia di medan peperangan. Gak ada sesuatu yang memuliakan, gak ada sesuatu yang membanggakan. Mati menyedihkan anak dengan orang tua di medan peperangan. Ketika orang tua tidak bisa berfungsi dengan baik. Penelitian menunjukkan dampak sering memarahi anak
Ayo Bapak Ibu Saudara, siapa yang sering marahi anaknya? Ya marahi, negur boleh ya. Tapi jangan kasar, jangan keterlaluan. Karena ini penelitian menunjukkan kalau orang tua sering memarahi anaknya, anak akan dipengaruhi rasa ketakutan, merasa tertekan, kurang berpendirian, mudah dipengaruhi orang lain. Anak-anaknya tidak punya pendirian teguh, tidak bisa mempertahankan, biasanya lahir dari keluarga yang demikian rupa orang tuanya menekan. Anak menjadi suka berbohong atau enggan berterus terang, karena dia kalau terus terang, dia ngakui kesalahan, dihajar juga sama orang tuanya, dimarahi juga. Lah buat apa? Aku lebih baik bohong aja. Lalu yang pasti yang ketiga, renggangnya hubungan antara ayah, ibu dengan anak, atau orang tua dengan anak, pasti. Mau ketemu, takut anak kita. Mau ngobrol, takut disikat, dimarahi. Nah gimana caranya hubungan bisa terjalin? Lama-lama jauh, setelah jauh gak pernah komunikasi, meskipun satu rumah, asing rasanya, karena gak pernah ngomong. Yang keempat, anak memiliki sifat pesimis, tidak optimis, sering cemas, dan mudah putus asa. Lebih percaya kepada teman atau orang lain ketimbang orang tuanya, tidak percaya diri dan tidak berani mengeluarkan pendapat. Saya senang kalau dalam meeting, entah full-timer dengan full-timer atau dengan volunteer. Misalkan ada sesuatu yang saya mau buat. Saya sangat menghargai kalau anggota meeting itu punya pendapat yang berbeda atau mengeluarkan pendapatnya. Saya sangat hargai. Saya justru senang ketika orang itu berbeda pendapat. Bukan karena saya tahu orang itu juga memikirkan kemajuan. Sehingga saya bisa melihat satu hal itu dari berbagai sudut angle. Sehingga ketika saya sebagai pemimpin puncak harus ngambil keputusan. Keputusan yang saya buat bisa jauh lebih tepat. Jauh lebih banyak keuntungannya dibanding saya merasa yang paling benar. Tapi orang-orang yang dilahirkan dari keluarga yang terus menekan, tidak bisa mengeluarkan pendapat. Yang terakhir ini mengerikan, adanya rasa dendam di hatinya. Mungkin dia gak berani balas orang tuanya. Dia tekan adiknya atau temannya. Atau kalau dia punya cukup keberanian, dia balas sikap orang tuanya ganti. Ketika anak ditekan begitu rupa. Seorang sahabat saya, seorang bisnismen yang sukses berhasil dari nol, dia rentis bisnisnya, lalu bisnisnya berkembang, dia jadi orang yang kaya. Banyak orang respect, menghormati karirnya. Satu ketika dia mau ekspansi, memperlebar bisnisnya, bahkan dia mencoba bisnis yang baru, butuh modal banyak, dia pinjam bank, dia pinjam kolega-koleganya karena modalnya cukup banyak. Tapi sahabatnya sebetulnya sudah mengingatkan, kamu ngapain ekspansi ke bisnis itu, toh kamu juga gak nguasai bisnis itu. Bukan berarti salah ketika mau ekspansi. Tapi kebetulan sahabat ini, dia katakan, loh kamu kan gak tahu bisnis itu dan modalnya juga terlalu melewati kemampuanmu untuk membayarnya. Tapi si teman ini dia begitu ambisius, dia tetap ngotot dengan idenya. Lalu tak perlu waktu lama, bangkrutlah bisnis yang baru itu. Nyeret bisnis yang lama, hancur dia. Lalu akhirnya berujung di penjara. Sahabatnya dengan penuh kasihan mengunjungi dia di penjara. Dia tanya, kamu itu kenapa? Begitu ambisius, padahal kamu sekarang loh sudah menikmati, sudah enak. Bukan berarti gak boleh ekspansi. Tapi kan bisnis barumu itu kamu gak kuasai. Kamu bukan berani, tapi kamu nekat. Tahu ya Bapak Ibu Saudara bedanya berani dengan nekat. Nekat itu tanpa perhitungan. Berani itu dengan perhitungan, meskipun sama-sama melangkah. Lalu sambil berkaca-kaca, matanya berkaca-kaca, sahabat itu tertunduk. Dia berkata, tahu gak? Aku sejak kecil dididik ayahku. Ketika aku studi, nilaiku loh sudah 98, orang tuaku tetap marahi ngutuki aku, kenapa kamu gak bisa 100 nilaimu? Ketika aku latihan musik, ikut kejuaraan musik, aku sudah juara 2. Orang tuaku nunjuk temanku, kenapa kamu gak bisa juara 1 kayak temanmu? Kamu memang bodoh dan tolol. Bahkan setelah dia bukan anak di rumah, dia berusaha jadi seorang bisnismen yang sukses. Dia rintis dari awal, dia sudah menurut orang lain sudah di puncak hidupnya, karir bisnisnya. Dia cerita tunjukkan kepada orang tuanya diberikan pemberian-pemberian. Orang tuanya tetap nunjuk teman sahabatnya. Kamu tetap gak bisa seperti temannya sahabat papi itu yang jauh lebih kaya. Sejak kecil dia gak pernah menerima kata-kata afirmasi, kata-kata pujian. Dia berkata, oleh karena itu aku coba lagi kejar bisnisku, aku coba kembangkan lagi. Aku ingin sekali ayahku
memuji aku dan berkata kepada aku, "Nak, kamu sudah lakukan tugasmu dengan baik. Ayah bangga kepadamu." Aku pengen mendengar kata-kata itu. Tak pernah ku dengarkan sejak aku kecil, bahkan sampai aku jadi seorang businessman. Sambil air matanya mengalir lebih deras lagi. Akhirnya sahabatnya memeluk dan mendoakan. Bapak ibu saudara, bukan berarti anak kita itu dibiarkan puas lalu tidak bisa berjuang untuk menjadi the best of the best. Tapi bagaimana cara kita memperlakukan anak? Apakah kita membangkitkan amarahnya sehingga dia tawar hati? Atau justru kita mendidik, mengajar dia di dalam jalan Tuhan? Saul menunjukkan salah asuhan kepada anaknya. Hancur hidup anaknya, mati sia-sia. Satu keluarga Saul, 3 anaknya mati dengan sia-sia di medan peperangan. Tapi sebaliknya keluarga yang kedua kita akan belajar, yaitu Daud dan Salomo. Mari kita lihat sedikit catatan mengenai cerita Salomo waktu kecil. Dia tulis dalam Amsal pasal 4. Mari kita lihat ayat 3 sampai 6. Amsal 4 ayat 3 sampai 6. "Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, 'Biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Perolehlah hikmat, perolehlah pengertian, jangan lupa dan jangan menyimpang dari perkataan mulutku. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya.'" Salomo adalah generasi ketiga atau raja ketiga atas Israel. Raja pertama Saul digantikan Daud, Daud digantikan Salomo, anak Daud. Dan pemerintahan Salomo membawa Israel memasuki zaman keemasan atau golden age. Buktinya dalam perekonomian, dia sangat kaya sekali bangsa itu. Perak tak ada harganya di zaman Salomo karena sebanyak batu di pinggir jalan. Alkitab kita mencatat, istananya didirikan dengan megah 7 tahun. Semuanya berlapis emas, bahkan alat makannya semua dari emas. Bait suci didirikan bertahun-tahun, semuanya dilapisi emas. Tak pernah bait suci dibangun kembali 2 kali kemudian setelah dihancurkan. Tak pernah semegah bangunan yang didirikan Salomo. Seluruh bangsa datang kepada Salomo untuk belajar hikmat. 100 sheba dari jauh belajar. Dia lihat, dia baru lihat gestur pegawainya. Sopan santunnya. Mungkin kalau di Jawa Tengah monggo begitu ya. Dia baru lihat gestur tubuhnya, senyumnya. Lihat meja makannya, piring mungkin. Waktu entah pakai apa, pokoknya alat makannya. Seperti hari ini mungkin piring, sendok, garpu dan lain sebagainya ditata. Ratu Sheba berdecak kagum. Dia berkata, "Separohnya aja yang aku dengar. Belum ada separohnya aku lihat. Wow, amazing." Bahkan seluruh bangsa kirim upeti. Tak ada bangsa yang berani berperang di zaman Salomo. Di tengah-tengah puncak kejayaannya, di tengah-tengah keberhasilan Salomo mengambil dan mengelola berkat bangsa-bangsa, dia ingat masa kecilnya. Dia tulis dalam kitab Amsal yang baru tadi saya baca. Meskipun tidak semua Amsal ditulis oleh Salomo, sebagian besar ditulis Salomo. Dia berkata, dia ingat masa kecilnya. "Ketika aku masih anak, lemah di rumah orang tuaku. Tapi orang tuaku mengajarku mengenai hikmat." Kalau kita lihat berikut pasal berikutnya. Hikmat dalam pernikahan, hikmat dalam pekerjaan. Kamu harus excellent dalam keuangan, dalam kerajinan, dalam pernikahan. Jangan pergi kakimu ke rumah perempuan sundal. Dan semuanya dicatat, begitu berharga apa yang diajarkan oleh Daud ayahnya. Dan dia berkata, "Aku berhasil hari ini karena andil peran serta orang tuaku. Sehingga aku bisa mengambil dan mengelola berkat dari bangsa-bangsa." Dan kita akan melihat kalimat-kalimat terakhirnya Daud. Dan ternyata konsisten apa yang Daud lakukan. Disitulah kita belajar bagaimana kita bisa melakukan parenting. Jadi orang tua dengan benar. Ayat-ayat yang terakhir, mari kita lihat 1 Tawarik 28. Ayat 8 sampai ayat 12. Ini kalimat terakhir sebelum Daud meninggal dunia.
1 Tawarik 28 ayat 8, maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini, dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup pendamaian. Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan-perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan-perbendaharaan barang-barang kudus. Ayat-ayat yang saya baca adalah kalimat-kalimat terakhir sebelum Daud meninggal dunia. Tapi dari kalimat-kalimat itu saya tahu bahwa Daud itu begitu konsisten apa yang dia lakukan kepada anaknya Salomo. Buktinya Salomo menulis tadi di dalam Amsal pasal 4, ketika aku lemah di rumah orang tuaku, aku diajari ayahku demikian. Dan Daud konsisten. Waktu Salomo masih kecil diajari yang benar. Waktu Salomo jadi remaja diajari yang benar. Waktu Salomo jadi anak muda diajari yang benar. Waktu Salomo sudah mau menjadi pengganti, sudah menjadi suksesor penggantinya, tetap dia mendampingi. Kalau gitu benar asuhan versi Daud apa? Tadi kan kalau Salomo salah asuhan. Kalau benar asuhan versi Daud yang pertama, Daud berkata dalam ayat 8, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan. Saya jadi ingat pesan pertama kali Tuhan kepada Yosua ketika Yosua menggantikan Musa, yang ditulis dalam kitab Yosua pasal 1. Tuhan berkata, jangan lupa perkatakan Taurat ini dan lakukanlah, supaya engkau bertindak hati-hati seperti yang difirmankan, supaya perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Alkitab kita itu konsisten. Pesan Daud kepada Salomo apa? Peganglah dan tuntutlah firman Tuhan. Berarti renungkan dan lakukan. Supaya engkau tetap diam di negeri. Supaya engkau, kalau versi Yosua, perjalananmu berhasil dan engkau beruntung. Ketika seseorang mencintai firman, melakukannya. Firman Tuhan bukan mantra yang kita harus ulang 7 kali, lalu simsalabim masalah hilang. Bukan. Firman Tuhan yang kita renungkan mengubah tingkah laku kita. Tingkah laku kita yang sesuai dengan firman-Nya. Itulah yang membuat perjalanan kita berhasil dan beruntung. Dan Daud mendidik anaknya konsisten. Tapi gimana caranya kita bisa mendidik anak kita cinta firman? Kalau kita orang tua tidak cinta firman. Bagaimana orang anak kita bisa melakukan firman? Kalau kita orang tuanya tak melakukan firman. Cintailah firman. Bukan sebatas rutinitas agamawi. Bukan sekedar karena pemimpin kita ngecek. Mungkin ada yang ngecek juga di CG-nya. Ayo yang renungkan firman, share di grup. Bukan hanya sekedar itu. Tapi betul-betul kita kerjakan karena kita tahu itu penting. Yang kedua, pesan Daud kepada Salomo. Dan itu konsisten. Ayat yang ke-9. Kenalah Allah ayahmu dan beribadah dengan tulus ikhlas. Pelajaran agama harusnya lahir bukan dari sekolah, bukan lahir dari gereja, lahir dari orang tua. Biar anak kita melayani Tuhan yang kita layani, mencintai Tuhan yang kita cintai, tinggal dalam hadirat Tuhan. Di mana kita juga tinggal dalam hadirat Tuhan. Lakukan apa yang kita ajarkan dan ajarkan apa yang kita lakukan. Kalau kita sudah jadi contoh mencintai Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan, beribadah, puji Tuhan. Tapi perlu diajarkan anak-anak kita. Karena jadi contoh saja tak cukup. Kita perlu mengajarkannya. Mengajarkan saja tidak cukup kalau kita tidak lakukan. Dan pesan
Daud yang terakhir kepada Salomo, mendirikan rumah Tuhan. Salomo memang sukses mengambil, mengelola berkat bagi bangsa-bangsa. Tapi Daud berkata, no, jangan dihabiskan untuk dirimu sendiri. Kamu bangun visi kerajaan sorga. Daud mengajak Salomo untuk melihat visi yang jauh lebih besar daripada hanya sekedar menjadi raja yang dikagumi. Orang-orang berduyun-duyun ngasih upeti, buat apa? Tahu mati semua gak akan dibawa. Kuda-kuda, ketika Salomo memerintah kuda-kuda dari seluruh dunia yang the best. Kayu-kayu dari luar negeri dikirimkan. Emas-emas yang terbaik, batu-batu permata dikirimkan dari luar negeri, dari Afrika dan semuanya. Tapi buat apa? Kalau nyanyi untuk diri sendiri. Daud berkata, no. Kamu kutugaskan berikutnya dirikan rumah Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku ayahmu gak boleh mendirikan rumah Tuhan. Karena tanganku berlumuran darah karena perang. Tapi ku berikan visi yang lebih besar. Selesaikan visi kerajaan sorga. Karena Daud mendidik anaknya secara konsisten. Dari sejak kecil, bahkan setelah Salomo menjadi orang yang dewasa sekalipun. Menjadi pewaris tahta berikutnya. Pesan Daud tetap sama. Sehingga itulah yang membuat Salomo berhasil. Memindahkan dan mengelola berkat bagi bangsa-bangsa. Sepanjang kita belajar dua keluarga tadi, baik Saul dan Yonatan maupun Daud dengan Salomo, ada tiga aplikasi yang saya dorong. Mari kita melakukan bersama. Yang pertama, renungkan firman dan bertindak hati-hati sesuai dengan firman. Jangan anggap biasa firman. Mau di ibadah, mau di CG, mau saat teduh pribadi, jangan anggap biasa. Karena itu manual book, karena itu surat cintanya Tuhan. Perhatikan baik-baik firman Tuhan. Engkau berbahagia, perjalananmu berhasil dan beruntung. Bahkan itu kata Tuhan langsung kepada Yosua yang dicatat dalam kitab Yosua. Pesan Daud kepada Salomo anaknya supaya engkau tetap tinggal di negeri ini. Dan engkau tetap jaya memerintah. Peganglah firman. Yang kedua, ajarkan anak untuk mengenal dan beribadah kepada Tuhan. Orang tua harus jadi teladan. Tapi don't worry, be happy semua parents. Karena GMS, kami membantu Anda. Setiap kali ibadah umum paralel di sebelah kiri saya ruangannya. Eagle Kids, anak-anak kita digembalakan, diajak nyanyi. Dibagikan firman Tuhan dengan kualitas yang sama. Tapi dengan bahasa yang mereka mengerti. Supaya anak kita cinta Tuhan sejak kecil. Gereja Mawar Syarah mendukung Anda. Please, kalau Anda punya anak, punya saudara, punya ponakan, kalau masih kecil masukkan Eagle Kids. Kalau sudah remaja, masukkan AOG Teen Sabtu jam 4 sore. Kalau sudah lebih besar lagi, masukkan AOG Youth jam 6 sore hari Sabtu dan CG-nya. Anda lihat amazing anak-anak kita bertumbuh dengan cara yang ajaib. Sambil kita pun jadi teladan untuk mengajar anak-anak mengenal dan beribadah. Kita pun juga mengenal dan beribadah kepada Tuhan. Yang terakhir, mari tantang iman dan visi anak-anak kita. Jangan kamu hanya sekedar sukses bagi dirimu. Tantang anak-anak kita. Cari visi kerajaan sorga. Cari visi yang perlu diselesaikan. Jauh lebih besar. Ngapain harta? Kita bergelimang harta. Toh gak akan kita bawa di dalam kematian. Kenapa Tuhan mempercayakan di dalam visi tahun 2023 ini. Memindahkan dan mengelola berkat bagi bangsa-bangsa. Karena supaya Tuhan lewat hidup kita, kita bisa menyelesaikan kehendak dan rencananya. Seperti Daud menunjukkan blueprint cetak biru. Kamu selesaikan rumah Tuhan. Karena aku gak boleh sama Tuhan. Kau lanjutkan. Akhirnya Salomo melanjutkan. Itulah jadinya kalau generasi orang tua yang diibaratkan seperti kelapa. Dan anak muda stroberi ini. Bem, digabungkan. Terjadi kolaborasi. Kekuatan, pengalaman, kerja keras, asam garam orang tua bercampur dengan idealismenya, kelincahan, tenaga, kreativitas, teknologi. Bum, bersatu. Baru kita bisa memindahkan dan mengelola berkat dari bangsa-bangsa. Yang setuju dan mau mengalami, kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Mari saya undang semua pelayan praise and worship, mari maju ke depan. Bapak Ibu Saudara, mari kita pejamkan mata sejenak. Kita berdoa, Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Hari ini kami belajar kembali bagaimana ketika dua generasi orang tua maupun anak. Kami tinggal, Tuhan, bersama-sama melihat rencana kehendak Tuhan. Kekuatan masing-masing. Kami bisa mengerjakan hal-hal yang besar. Bantu kami ya Tuhan.
Kami mau memindahkan, kami mau mengelola berkat dari bangsa-bangsa. Karena kalau dikelola anak-anak Tuhan, maka berkat itu bisa kami pakai untuk menyelesaikan rencana kehendak Tuhan. Berkati umat-Mu, nyanyikan lagu ini sama-sama, jadikan doa kita. Katakan demikian. Kami datang dengan nyanyian, memuji kebesaran-Mu. Ditinggikan atas segalanya, lawatlah kami umat-Mu. Katakan Kau bertahta atas pujian, kami tahu Kau hadir. Terima kasih atas pujian. Haleluya Tuhan Yesus. Kemuliaan-Mu di sini. Datanglah kerajaan. Katakan sama-sama, kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai lagi. Katakan kami terima, kami terima. Haleluya Tuhan, berkat-Mu Bapa, haleluya Yesus, dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Bangkit berdiri sama-sama. Ulangi lagu ini dari awal. Jadikan ucapan syukur dan iman kita. Katakan demikian. Kami datang dengan nyanyian. Haleluya Tuhan. Memuji kebesaran-Mu. Amin. Ditinggikan atas segalanya. Doa kami ya Tuhan. Amen. Datanglah kerajaan. Jadi kehendak-Mu. Dari kehendak-Mu. Katakan dengan iman percaya kita kepada Dia. Diterima berkat Tuhan kami. Terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan.
mengalunkan lagu ini dengan lembut. Mari siapkan perjamuan kudus yang kita sudah terima. Siapkan anggur dengan roti. Demikian juga yang live streaming di rumah. Siapkan secara mandiri. Kita ambil bagian dari dengan perjamuan kudus dengan hati yang sungguh-sungguh. Supaya iman kita kembali dikuatkan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Angkat tinggi melebihi kepala kita sebagai tanda kita menghargai bersyukur. Buat pengorbanannya dan anugerahnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tak heran Tuhan memberikan kita kuasa memindahkan dan mengelola berkat bagi bangsa-bangsa. Karena dimulai dengan pengorbanan dia di atas Kalvari. Sebelum kita makan, mari naikkan ucapan syukur. Mari kita naikkan ucapan syukur. Sama-sama mari kita naikkan ucapan syukur. Apa yang Anda rasakan, apa yang Anda diingatkan. Naikkan kepada dia dengan ucapan syukur. Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Berjuta-juta terima kasih. Thanks a million, Lord. Kau baik, sangat baik. Dulu engkau baik, hari ini engkau baik. Sampai selamanya tak pernah berubah. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka penutup cawan anggur. Dan setelah terbuka, angkat cawan anggur dengan tangan kanan kita melebihi kepala kita. Sebagai tanda kita menghargai dan bersyukur buat pengorbanannya. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini. Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sebelum kita minum, sekali lagi naikkan ucapan syukur kita. Bersyukur buat darahnya yang menyucikan dosa-dosa kita. Bahkan pengorbanan oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Terima kasih ya Tuhan buat kehidupan yang baru. Buat anugerah-Mu yang menyucikan dosa yang semerah kirmisi putih menjadi seputih salju. Oh, thanks God. Terima kasih Tuhan. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita renungkan sejenak juga firman yang baru saja kita dengar. Dibutuhkan dua generasi berkolaborasi untuk kita bisa memindahkan dan mengelola berkat dari bangsa-bangsa. Oleh karena itu izinkan saya mendoakan Anda yang sudah jadi orang tua. Kalau Anda berkata, Tuhan, mungkin selama ini aku salah mendidik mengasuh anak-anakku. Tapi firman-Mu mengajari dan mengingatkan aku. Aku mau Tuhan melakukan peranku dengan baik. Aku cabut setiap kata-kata kutuk, kata-kata sia-sia. Yang pernah aku ucapkan kepada anakku, kamu bodoh, kamu tolol, kamu gak bisa apa-apa, aku cabut. Aku mau Tuhan mendidik mereka di dalam jalan Tuhan. Pakai aku ya Tuhan. Kalau berkata demikian, taruh kedua tangan-Mu di dadamu orang tua demi orang tua. Kau melihat Tuhan orang tua yang meletakkan tangannya di dadanya. Sebuah wujud doa Tuhan, bantu kami menjadi orang tua. Berkata-kata dengan baik, menjadi teladan, mendidik mereka, mengajari mereka, bahkan menantang iman mereka. Menantang visi mereka, melihat rencana dan kehendak Tuhan yang besar. Kalau kami pernah berkata-kata yang sia-sia, berkata-kata yang kasar, kami cabut di dalam nama Tuhan Yesus. Kami lepaskan kata-kata penghiburan, kata-kata berkat. Sambil orang tua bayangkan wajah anak-anakmu, lepaskan kata-kata berkat buat mereka. Anak-anak yang diberkati, anak-anak yang dicintai Tuhan. Anak-anak yang hebat, anak-anak yang tangguh, anak-anak yang menjadi berkat. Ucapkan kata-kata berkat, dengarkan kata-kata berkat dari orang tua ini ya Tuhan. Melepaskan anugerah-Mu Tuhan, segala yang dibutuhkan orang tua. Untuk mendidik anak-anaknya di dalam jalan Tuhan, Tuhan yang mengaruniakan. Secara berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Altar call yang kedua, bagi engkau yang belum menikah, posisimu anak dalam keluarga, engkau berkata, Tuhan, aku juga mau jadi anak yang berbakti menghormati orang tua. Mungkin selama ini aku kurang ajar sama orang tua, aku gak menghormati mereka. Aku mau mendoakan mereka, aku mau melayani mereka, bahkan
Apalagi kalau mereka belum kenal Tuhan. Pakai aku ya Tuhan. Supaya aku bisa membawa orang tuaku mengenal Tuhan. Engkau yang anak rindu demikian taruh kedua tanganmu di dadamu juga. Tuhan, kau melihat kami yang anak juga. Kami tinggal di keluarga, di rumah. Tak ada yang kebetulan. Karena segala sesuatunya tidak ada yang kecelakaan ya Tuhan. Engkau yang menuntun kami, membawa kami. Baik kami Tuhan yang onsite maupun yang live streaming dimanapun kami berada. Tuhan, kami anak-anak. Tuhan, kami mau pakai hidup kami untuk menjadi berkat bagi orang tua. Bahkan orang tua yang belum kenal Tuhan lewat hidup kami. Kami bisa bawa mereka mengenal Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Berkati setiap anak-anak ya Tuhan. Sehingga generasi orang tua, generasi anak bisa berkolaborasi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyanyikan kembali lagu ini, katakan kami terima berkat-Mu Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Sekali lagi katakan dengan segenap iman kita, kami terima berkat-Mu Bapa. Haleluya. Kasih setia dari Tuhan Yesus, pengurapan dari Roh Kudus sampai selamanya. Sampai selamanya. Sampai selamanya. Sekali lagi katakan sampai selamanya. Kami terima berkat Tuhan, tuntun hidup jemaat-Mu ya Tuhan. Generasi orang tua dengan generasi muda, generasi anak berkolaborasi. Mampukan kami memindahkan, mengelola berkat dari bangsa-bangsa dengan tujuan menyelesaikan kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebentar dalam waktu 2 menit ke depan kita akan berdoa syafaat bersama-sama untuk satu pokok doa yang berikut, yaitu untuk perintisan gereja maupun kebangunan rohani di Kota Kudus dan sekitarnya. Karena bulan November tahun ini Kudus akan mengadakan ibadah yang perdana. Tolong doanya juga supaya bisa berjalan dengan baik. Sudah hampir 200 orang di sana. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Nanti kota-kota sekelilingnya dari Pati, mungkin Juwana atau kota-kota sekelilingnya akan ikut ibadah di sana. Jadi tolong doakan kalau Anda diingatkan perizinannya kah, tempatnya kah, volunteernya, CG-nya, pemuridannya atau apapun, kita akan doakan dalam waktu 2 menit ke depan. Dan dalam doa syafaat bersama ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, jangan ada yang diam atau hanya mengaminkan mendengarkan doa orang lain, tapi semua kita menabur benih doa karena ini tahun menabur doa. Yang kedua, gunakan bahasa manusia, mau bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Jawa, pakai bahasa manusia manapun. Pokoknya kita menabur doa bersama-sama buat gereja kita di Kota Kudus. Siap Bapak Ibu Saudara? Mari kita berdoa. 1, 2, 3. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, menyerahkan perintisan gereja kami di Kota Kudus ke dalam tangan Tuhan. Ada gereja di sana, kebangunan rohani terjadi, ada lawatan Tuhan, ada pergerakan yang ajaib, pergerakan yang dahsyat. November ini ibadah perdananya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan tuntun tempatnya Tuhan. Orang-orang yang akan melayani, volunteer-volunteernya. Tak pernah ada departemen yang kekurangan orang, tapi semua orang mau terlibat di dalam melayani. Semua orang Tuhan, mau Tuhan melibatkan diri Tuhan. Anugerah-Mu menyertai menuntun Tuhan. Sungguh-sungguh di dalam pemuridan, di dalam CG-nya juga. CG-CG bertumbuh, CG-CG mengalami ledakan. CG-CG Tuhan dimuridkan orang-orang baru, orang-orang lama. Mereka mau Tuhan, baik itu anak-anak kecil, kami gembalakan, kami muridkan. Anak-anak remaja, oke, kami muridkan, kami gembalakan. Anak-anak muda, profesional muda, keluarga-keluarga muda, orang tua, bahkan yang senior-senior. Tuhan percayakan kepada kami, untuk kami bisa gembalakan, untuk kami bisa didik mereka, untuk kami bisa arahkan mereka. Mereka berjalan di dalam anugerah dan kebaikan Tuhan. Menyerahkan segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan. Mengaruniakan di dalamnya persiapan demi persiapan.
strategi demi strategi, supaya dari kota kudus sudah menyebar ke kota-kota yang lain, kota-kota berikutnya Tuhan. Kami minta anugerah dan lawatan-Mu, kami minta segala sumber daya yang kami perlukan Tuhan untuk bisa membangun gereja di sana. Tuhan, kami menyediakan segala sesuatunya, Kau sumber daya itu Tuhan. Kami percaya Kau akan menyediakan secara berlimpah-limpah, tak akan pernah kurang Tuhan. Apa yang kami butuhkan, kami lepaskan berkat-Mu buat perizinannya, buat penerimaan gereja-gereja di sana, supaya tidak ada resistensi. Kami semua terlibat di dalamnya, semua melibatkan diri ya Tuhan, gereja kami, gereja regional, gereja-gereja lokal. Kami menyerbu sama-sama untuk membangun ya Tuhan. Anugerah-Mu menyertai, menuntun, berikan nikmat, berikan ketajaman Tuhan. Jauhkan daripada kekacauan, tetapi ketertiban, kasih dengan kekuatan. Tuhan limpahkan secara berlimpah. Kami menyerahkan perintisan gereja Mawar Sharon di Kota Kudus ke dalam tangan Tuhan. Buat ibadah perdananya nanti bulan November, semua yang dibutuhkan, kami percaya Tuhan yang menyediakannya. Dengarkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya ingin juga mendorong Anda yang belum dibaptis air, Anda bisa segera mendaftarkan diri Anda sehabis ibadah ini di counter atau di meja resepsionis di depan, di front desk, supaya Anda bisa dilayani lebih lanjut. Baptisan air adalah perintah Yesus sendiri. Apa yang terjadi ketika baptisan air? Kita sedang menguburkan manusia lama kita, keluar dari air mengenakan manusia baru. Tak perlu bingung mengenai pakaian baptis. Kami gereja menyediakan pakaian bagi Anda, sehingga ketika Anda pulang, Anda dalam kondisi kering dengan pakaian Anda masing-masing. Jadi silakan Anda mendaftarkan diri di front desk atau meja resepsionis di depan. Dan pada hari ini juga saya sebagai gembala di tempat ini rindu untuk menyambut Bapak Ibu Saudara, kalau sekiranya ada di antara Anda yang baru pertama kali hadir dalam ibadah minggu, kebaktian minggu, bisakah angkat tangan di tempat Anda berdiri, di tengah, puji Tuhan. Ada lagi di ujung juga, mari kita kasih tepuk tangan buat mereka. Haleluya. Saya menyambut Anda, welcome home, selamat datang di gereja Mawar Sharon. Kami rindu menjadi keluarga rohani bagi Anda, dan baik bagi Anda yang baru pertama kali datang maupun yang beberapa kali hadir. Saya dorong untuk Anda bertumbuh di dalam Connect Group, karena gereja Mawar Sharon bukan hanya gereja ibadah minggu. Justru gereja kita adalah gereja Connect Group, gereja sel, di mana di Connect Group kita dimuridkan untuk supaya berakar, bertumbuh, berbuah di dalam Tuhan. Jadi izinkan kami mengenali Anda, dan Anda juga mengenali kami. Kami memuridkan Anda, satu saat kami juga rindu Anda memuridkan orang lain. Dan Anda yang belum ber-CG, Anda bisa menghubungi juga rekan-rekan kami di booth Connect Group di depan. Anda tanya apapun seputar CG, termasuk CG-CG yang dekat dengan tempat tinggal Anda, biar kita bisa memuridkan setiap Anda sekalian, Bapak Ibu Saudara. Dan saya ingin juga dorong minggu ini di tanggal 16 dan 17 kita ada event menjadi momentum bagi kita semua, yaitu Hatiku bagi Jateng dan DIY. Saya dorong Anda terlibat di dalam doa rantai 24 jam tanggal 16 Agustusnya. Ada 24 shift doa yang Anda bisa pilih. Anda suka jam 6 sore silakan, jam 7 malam silakan, mau yang subuh sekalian boleh silakan. Ya, atau mau besok ke harinya tanggal 17, Anda silakan pilih 24 shift, salah satunya Anda pilih. Lalu jam 6 sore tanggal 17 secara onsite kita akan kumpul bersama-sama untuk kita menerima impartasi hati bagi Jateng dan DIY, supaya kita bisa menyelesaikan rencana dan kehendak Tuhan. Dan kembali saya umumkan perubahan jam ibadah umum dimulai tanggal 27 Agustus, berarti 2 minggu lagi, bukan minggu depan, tapi 2 minggu lagi. Perubahan jam ibadah umum yang pertama jam 8 pagi, ibadah umum yang kedua jam 10.30, ibadah umum yang ketiga jam 1 siang, ibadah umum yang ketiga, yang keempat, yang terakhir jam 3:30 sore, tapi nanti tanggal 27 Agustus. Kalau Anda lupa jamnya, tanggalnya kapan berubah, lihat saja di Instagram GMS Semarang, di situ ada pengumumannya. Dan kita bersyukur juga kita bisa parkir indoor di sebelah, ya. Kita, ya puji Tuhan, kasih tepuk tangan buat kemurahan dan anugerah Tuhan, sehingga semua jemaat bisa lebih leluasa lagi parkir, bisa masuk seratusan mobil lebih. Dan ya puji Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Dan tiba giliran kita untuk kita membawa persembahan ucapan syukur minggu ini ke hadapan Tuhan. Entah Anda membawanya dalam bentuk tunai, entah Anda transfer, entah Anda lewat QR code, dompet digital, atau lewat mesin edisi BCA di depan, apapun metodenya, biarkan keuangan kita dipakai untuk menyelesaikan misi amanat agung Tuhan. Di tangan kami adalah persembahan ucapan syukur, karena kami rindu terlibat dalam hal keuangan menyelesaikan amanat agung Tuhan. Lewat gereja Mawar Sharon mendirikan 1.000 gereja lokal, 1 juta murid. Kami mau lewat keuangan kami berdiri gereja-gereja di seluruh pelosok tanah air, bahkan di mancanegara,
lewat keuangan kami juga bisa membiayai hamba-hamba Tuhan misionaris yang diutus ke tempat-tempat itu supaya amanat agung Tuhan diselesaikan. Kami mau lewat keuangan kami, kami memberkati orang lain. Kami lewat keuangan kami, kami memberkati bangsa-bangsa. Terima persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus. Sementara kami pulang, kami siap membawa berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi, Bapak Ibu Saudara. Hamba-Mu sebagai hamba Tuhan mengutus jemaat Tuhan pulang kembali ke marketplace. Jadilah garam dan terang dunia. Bahwa orang-orang yang belum kenal Tuhan atau orang Kristen yang tak sungguh-sungguh hidupnya datang kepada Tuhan lewat hidup kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Dan biar mulai hari ini kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan pengurapan Roh-Nya yang kudus menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan. Katakan bersama-sama haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi dia. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali untuk kepulangan. Harap bersabar menunggu arahan usher. Sampai jumpa di minggu depan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kami percaya setiap firman yang disampaikan akan mengubahkan setiap kita. Dan berikut informasi seputar Gereja Mawar Sharon untuk sepekan ke depan. Ibadah minggu depan tanggal 20 Agustus 2023 akan dilayani oleh PDP Deni Santoso dalam ibadah umum 1, 2, 3, dan 4 pukul 7, 9, 11, dan 1 siang. Akan ada perubahan jam ibadah umum mulai dari tanggal 27 Agustus 2023 sebagai berikut. Umum 1 pada pukul 8 pagi, umum 2 pada pukul 10.30, umum 3 pada pukul 1 siang, dan umum 4 pada pukul 3.30 sore. Semua ibadah akan disertai dengan ibadah Eagle Gate di jam yang sama. Bagi jemaat yang ingin terlibat dalam doa rantai 24 jam, dapat mengisi form shift doa di front desk setelah ibadah selesai. Shalom seluruh jemaat GMS, Jateng, dan DIY. Keberadaan kita di pulau ini bukanlah sebuah kecelakaan atau kebetulan, karena Tuhanlah yang mengendaki demikian. Dia merindukan memanggil kita untuk menjadi pembawa kebangunan rohani bagi seluruh provinsi ini. Oleh karena itu, saya mengajak Anda semua untuk terlibat di dalam kegerakan doa rantai 24 jam yang akan dimulai hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 jam 6 sore. Akan ada beberapa shift doa yang Anda bisa pilih. Lalu keesokan harinya, hari Kamis 17 Agustus jam 6 sore, kita akan berkumpul di dalam Mission Night. Kita akan mendapat kembali impartasi hati Tuhan untuk membawa kebangunan rohani, merintis gereja-gereja satelit sampai kita menyelesaikan misi 2030-300. Adapun keseluruhan rangkaian acara ini, kita akan beri nama Hatiku Bagi Jateng DIY yang dilakukan secara onsite di seluruh gereja lokal dan satelit-satelit kita. Oleh karena itu, pastikan diri Anda terlibat dan mengambil bagian di dalamnya. Biarlah roh kita terus menyala-nyala dan layani Tuhan sampai garis akhir. Demikian informasi untuk minggu ini. Happy Sunday and God bless you. GMS Semarang, Road to 1000, Connect Group.